Assalamualaikum. Hai, saya Anim Izati. Seringkali kita mendengar mengenai insiden kemalangan di tapak pembinaan. Insiden mungkin berlaku semasa melaksanakan aktiviti berisiko tinggi di tapak bina tanpa pengurusan keselamatan yang baik. Bagi membantu para penggiat industri untuk menilai tahap pengurusan keselamatan di tapak bina, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Malaysia telah mewujudkan Sistem Penilaian Safety and Health Assessment System in Construction, SHASIC. Melalui sistem ini, tapak bina yang dinilai akan mendapat laporan mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing dalam mematuhi garis panduan dan standard berkaitan keselamatan. Dan ini bermakna mereka boleh membuat penambahbaikan. Persoalannya, adakah penggiat industri sedar atau tahu tentang SHASIC? Pada hari ini, CIDB TV berpeluang untuk menyaksikan penilaian SHASIC yang sedang dijalankan di satu projek pembinaan Pangsapuri di Putra Heights. Pembinaan struktur tinggi sudah tentunya melibatkan risiko yang tinggi, terutamanya apabila bekerja di tempat tinggi atau working at heights. Penilaian SHASIC ini lazimnya dijalankan ke atas projek yang mempunyai kemajuan kerja di antara 25% hingga 75%. Penilaian akan dilaksanakan oleh penilai SHASIC CIDB yang berpengalaman dan bertauliah. Selain itu, Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control HIREC merupakan kaedah pengurusan, pencegahan dan pengawalan risiko yang wujud di tapak bina. Dengan HIREC, kontraktor boleh menguruskan hazard dan risiko di tempat kerja mereka dengan lebih berkesan. Okey, Encik Nizam, kita tahu yang dalam SHASIC ni dia ada 3 komponen utama yang perlu dipatuhi lah. Maknanya kita bercerita tentang dokumen check ataupun pemeriksaan dokumen. Secara keseluruhannya, mungkin Encik Nizam nak kongsikan macam mana dan apa sebenarnya yang dilakukan dalam dokumen check ni? Okey, perkara pertama yang seling kita tengok, yang kita memang akan beri penekanan lah kepada dokumen check tadi tu, sebab dokumen check ni merupakan asas. Asas kepada pematuhan yang dikendaki oleh perlembagaan dan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan lah. Jadinya kalau kontraktor so claim yang dia patuh kepada kehendak perlembagaan dan peraturan, jadi perkara pertama yang dia sepatutnya ada ialah dokumen-dokumen yang diperlukan dan yang telah disyaratkan kepada kehendak-kehendak yang tertentu tadi. Dalam requirement, dalam kehendak-kehendak ni juga mensyaratkan supaya dokumen-dokumen ini disimpan rapi dan perlu dikemukakan bila diminta oleh pihak berkuasa yang datang melawat lah. Okey, Encik Nizam, alah-alah kita dah berada di sini, mereka pun nampaknya sedang melakukan dokumen check. Mungkin boleh ceritakan sedikit salah satu perkara penting ataupun apa yang sedang dilakukan ni? Proses yang berlaku kat sini sekarang ialah kita ada dua orang assessor yang akan bertugas. Okey, assessor yang akan bertugas. Ya, kita panggil penilai lah. Penilai assessor yang bertugas sekarang ni. So, penilai assessor akan start request dokumen-dokumen yang ada dalam file kontraktor berdasarkan pada checklist yang anda tetapkan ikut CIS 10/2020 lah. Kita boleh katakan ni sebagai macam sebenarnya guideline untuk kontraktor juga. Sebab tu dalam proses ni penilaian SHASIC ni dia ditakrifkan sebagai assessment. Dia bukan audit. Dia assessment. Jadinya secara tak langsung dia sebenarnya lebih pada mendidik lagi dan membantu pihak kontraktor untuk memudahkan urusan mereka kan. Dan supaya dia orang lebih faham sebenarnya peruntukan undang-undang tu macam mana dia nak patuh. Penilaian SHASIC dilakukan berdasarkan 3 komponen. Pertama, semakkan dokumen seperti polisi keselamatan, polisi kesihatan, pelan tindak balas kecemasan dan siasatan serta laporan kemalangan. Kedua, pemeriksaan tapak bina, iaitu memeriksa peralatan keselamatan, kebersihan dan kekemasan serta pemeriksaan jentera-jentera yang digunakan. Ketiga, temuduga pekerja seperti meneliti kepekaan polisi keselamatan dan kesihatan, latihan dan promosi, kesediaan ketika kecemasan. Setelah selesai, penilai akan menyediakan laporan serta skor SHASIC berdasarkan pemerhatian dan audit yang dilakukan. Skor SHASIC ini akan dimaklumkan kepada pemohon dan bintang akan dianugerahkan berdasarkan skor yang diperolehi.
Okey, macam tadi tu kita nampak kerja lifting sedang dilakukan menggunakan crane tower ni. Adakah ini antara yang juga dilakukan inspection semasa proses ini berlangsung? Untuk lawatan tapak pun, kita pun ada berpandukan kepada guided checklist juga. Okay. Dalam checklist tu, antara intipati utama dia ialah untuk buat assessment pada tempat kerja tu sendiri. Kita dah tengok tempat tu sesuai ke tak untuk kerja tu. Bagaimana penilaian terhadap situasi semasa tadi? Kita akan menilai kedudukan barang yang nak diangkat, lokasi barang yang hendak diangkat, okay, dan kita melihat pekerja yang terlibat dalam proses lifting tadi. Okay. Kita boleh lihat ada rigger, kita boleh lihat ada signalman dan kita boleh lihat lifting supervisor. Ketiga-tiga key personnel ni perlu berkomunikasi antara satu sama lain. Kita melihat daripada aspek keselamatan, di mana bila sesuatu barang tu diangkat, tidak ada sebarang pergerakan yang boleh berlaku. Okey, apa yang anda saksikan sekarang ni di belakang saya, mereka sedang adakan temu bual bersama dengan para pekerja. Jadi dua orang penilai akan interview salah seorang pekerja. Secara keseluruhannya 13 orang pekerja yang akan diinterview ataupun ditemu duga untuk bertanyakan beberapa soalan penting bagi memastikan mereka mematuhi keselamatan yang diletakkan kepada syarat-syaratnya. Ini adalah antara komponen untuk Syastik. Bagi memudahkan lebih ramai klien dan pemaju untuk membuat anggaran kos keperluan keselamatan untuk sesuatu projek, CIDB juga telah memperkenalkan CIS 27/2019. Jadi patuhilah keperluan undang-undang dan ikutilah amalan terbaik agar dapat mengurangkan kadar kemalangan di tapak bina. Dapatkanlah penilaian Syastik bagi menjadikan tapak pembinaan lebih selamat. Baiklah, itu sahaja untuk segmen berita CIDB TV. Saya Anim Izzati, jumpa lagi.